makanan pokok orang Indonesia itu kan nasi, jagung, sama sagu. Lah terus datangnya mie dari mana? Dan juga kenapa mie begitu populer sekarang? Aneh kan? Konon, mie itu datang dari Tiongkok. Yang bawa tuh para perantau Tionghoa. Lalu mereka menetap di Nusantara. Jadi deh orang-orang kita tahu mie. Dan uniknya, di setiap daerah di Indonesia, itu mengadop. Wah, lalu dia bikin hidangan mie deh macam-macam deh. Ada yang di Medan jadi mie Medan. Yang di Jawa, jadi mie Jawa. Yang di Aceh, ya jadi mie Aceh. Oh, betul. Gimana sih sebetulnya bikin mie itu? Bisa kecil-kecil panjang-panjang ini? Kalau zaman dulu pakai tangan, kalau sekarang udah pabrik semua. Pakai mesin, nanti dicetak. Mau lihat nanti pabrik mie? Ya. Ada tuh tempat kami kan, ngambil mie nih. Mie itu kan ada yang kecil, lurus. Ya. Ada yang keriting. Ada yang keriting. Terus ada yang panjang-panjang. Ada yang mie gede. Ah, mie gede. Itu sama aja kan? Sama bahannya. Oh, hanya kok. Dibikin model-model. Kali ini gue dianterin sama Mi Erna. Lu masih pada kenal kan? Mau bongkar macem-macemnya tentang mie. Mulai dari nenek moyangnya, terus keturunannya, terus variasinya. Ya pokoknya hidup mie deh. Kita mau ngeliat orang bikin mie. Gila man, ini ruangan isinya mie semua. Nah, di mari mie dibuat nih. Cuman yang gue cari kagak ada Jack. Gue pikir bikinnya tuh kayak di film kungfu tuh, muter-muter. Wah diangkat-angkat, pokoknya wah kusut deh. Tapi ternyata gue ketinggalan zaman. Zaman sekarang tuh udah kagak ada yang manual. Lah bayangin kalau manual, kapan beresnya tuh mie? Makanya sekarang pakai mesin. Nah. Sekarang udah pakai mesin, udah nggak pakai tangan lagi. Kalau pakai tangan lama. Kalau ini cepat. Mau ditutup biar kagak kebur. Ya benar. Nah, nanti jadi nih adonannya, baru masuk proses yang berikutnya. Ntar aja prosesnya. Telur bebek. Ini dia bahan-bahannya. Tepung, telur, garam. Nah, ini yang terakhir yang keren nih. Pakai air abu. Lu bisa bayangin gak sih? Abu lu peres sampai keluar airnya. Ini telurnya bebek? Iya. Gak pakai telur ayam? Semakin banyak telur bebek yang dicampur, semakin mahal. Tapi kalau telur bebek semua, namanya dadar. Ini kos dadar punya aja. Kalunya cuma tiga. Kalunya yang bagus ya. Saya banyak pakainya. Kenapa pakainya telur bebek, nggak pakai telur ayam? Hah? Kenapa pakainya telur bebek, nggak pakai telur ayam? Telur ayam bau. Oh, telur ayam bau. Jepang, ayam negeri. Jepang teka obat, bayangkan ya. Kalau bebek kan asli. Oh, gitu. Iya. Jadi, setelah semua bahan itu dimasukin ke mesin aduk, terus diaduk. Nih, bakal mie bulat. Nanti kalau udah digulung, jadi begini. Nah. Kalau udah digiling, udah diangkat diaduk. Jadinya kan kayak gini. Terus dipres. Nah. Ini bukan karpet nih, ini mie. Mie selendang. Nanti ini dipotong. Itu ditulis nama gua mau bikin mie keriting. Lu tau gak gimana cara membuat mie jadi keriting? Caranya begini nih, kagak dibelau, tapi begini caranya nih. Waktu keluar tuh mie dari mesin gilingnya, lu bejek aja tuh, lu tahan terus tuh, lu tahan ya sampai dia kepepet keriting deh jadinya. Nah, ini namanya mie keriting. Karena minyak keriting, gua dedet. Bala.
keriting. Itu sekeluarga ya, dari pagi kerjanya bikin mie mulu sampai siang. Kadang-kadang kalau lagi rame-ramenya tuh bikinnya sampai pagi lagi. Segini kira-kira segulung ini untuk cukup satu porsi mangkok. Ini si Mami bikinnya pakai tangan aja, udah hafal dia. Udah berapa lama sih bikin mie? Udah lama ya, udah puluhan tahun lah. Puluhan tahun ya? Iya. Wow. Ini ukurnya gimana nih? Kalau di gram berapa gram? Satu. Satu ons. 100 gram. Iya, iya, iya. Ini bikinnya per 5. Coba adik, lagi bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Nah, coba saya diajarin. Saya diajarin. Nah, ini. Gak bisa kayak gitu. Ya namanya baru, lah baru sih. Udah gitu deh. Ini mie besar. Mie enaknya dimakan pakai bakso ikan. Mie ini. Kulit pangsit. Gua suka kulit pangsit. Sama aja bahannya sama mie. Hanya ini ditipis-tipis banget. Itu potong-potong. Jadi kalau digoreng, renyah man. Budaya makan mie itu adanya gimana sih? Asal muasalnya. Kayaknya enak aja. Saya sendiri ya budaya nih ya. Kabar bisa makan umum. Wow. Ini kalau orang ulang tahun tuh dimakan mie. Supaya kenapa? Panjang umur. Jadi teman mie panjang. Oh, kayak mie panjang. Iya, gitu ya. Aja. Tapi saya sendiri pribadi makan mie setiap hari 2 mangkok. Oh, 2 mangkok ya? Gak bosan ya? Gak bosan, saya gak bosan. Bikin sendiri enak ya? Gak bosan. Terus lagi ya kalau bami cuma nggak ada hari besar ya setiap hari setiap bangun. Malah kalau minggu lebih laku kali ya. Malah lebaran itu ya imlek gampang, saya nggak pernah libur. Ini mulai produksi jam berapa mulai? Jam 2 pagi. Malam. Sampai? Ya sampai dari ini aja. Jam segini juga belum beres. Nanti beres jam berapa? Ya kira-kira tergantung pesanan ya, kalau masih ngantuk pesanan dari rumah terus. Mie-nya tahan berapa lama? Ya tahan 1 hari ya. Kalau bagus kan menjamur ya, yeah. Mana-mana banyak ya. Buat apa kita mie pakai obat? Oh iya benar. Nah, ya enggak. Setiap waktu kita mau piada aja. Iya benar-benar. Saya ya. Bisa sampai seminggu bisa tahan ya. Istilahnya tahan lama gitu. Kita bilang ya, kita pakai obat formalin lah. Iya. Tapi kan nggak bagus kan itu buat ya. Kesehatan. Nah, saya nggak mau. Benar-benar. Nah, benar. Orang pakai soda ya. Saya pakai apa? Air abu. Air abu tuh abunya abu apa sih? Waduh, saya juga nggak bisa. Sampai saat sekarang nih ya, saya nggak bisa mikir. Karena kalau saya bisa bikin, saya lebih enak lagi. Kalau bikin yang, kan gue sempat film tuh, orang bikin mie kan, wah gitu-gitu tuh. Saya rasa itu ya, emang butuhkan tenaga berat kan itu ya, tenaga banyak ya. Cuman itu nggak sebanyak. Oh iya. Jadinya palingnya, nggak tipis ya, saya rasa tebal. Tetap tebal jadinya? Tebal. Itu dia bisa lembek. Saya lihat tuh emang. Kalau zaman dulu kalanya nenek moyang bikin mie, itu gimana caranya? Yang semacam terigu ya, diaduk pakai tangan ya, terus pakai jodotan, pakai hitungan, jodot-jodot begitu. Iya. Nah itu zaman dulu emang. Cuman itu bisa jadi kecil-kecilnya? Tetap digiling-gilingnya pakai tangan. Oh. Ayo kak, pulang kak dong. Masih belepotan. Kotor begini, cuci dulu ya di sebelah ya. Dah, kasih ya. Ya. Tahu nggak lo? Setelah tadi kita belajar cara bikin mie, sekarang kita terjun ke masyarakat dan kita pantau bagaimana aplikasi dari mie tersebut. Mie Tasik adalah mie yang dari Tasik. Katanya Mang Uu, tapi gak ada rahasia dong kalau gitu. Oh ada. Ini kenapa namanya Mie Tasik? Ini udah Mie Tasik aja om. Ini udah dari dulunya disebut Mie Tasik gitu. Ya udah ciri khas Tasik itu mie basonya gini nih. Oh jadi ini mie baso dari Tasik? Namanya iya, Tasik. Tasik. Bedanya dengan mie baso yang lain? Mungkin yang lain nggak sama sih, bumbunya juga lain. Kalau ini kan
khusus mie bakso Tasik asli daging sama bumbu yang lain-lain ya. Makanya disebut di orang itu kan Tasik asli, nggak campuran semacam apa kebakaran kimia gitu loh. Gitu. Tasik kan nggak ada, ya. Ini asli Tasik daging. Ini babat? Memang khasnya? Khasnya Tasik juga. Ya. Jadi kalau nggak ada babat namanya bukan mie Tasik? Bukan mie Tasik, mie biasa juga saja. Kalau ada baksonya tetap mie Tasik? Mie Tasik juga. Oh, di babat. Karena ciri khas ada ayamnya itu loh. Kalau disebutnya ayam potong mie, apa? Iya, ayam cincang. Ayam cincangnya itu. Iya. Ini biasanya makannya pakai apa? Pakai sendok. Kerupuk? Kerupuk bisa. Kalau kagak ada babatnya, status ketasikannya harus diragukan. Dan gugur demi hukum. Mie-nya bikin sendiri juga. Nih, mie Tasik enak. Tapi bukan tukang kredit kan? Bukan dong. Ini asli Tasik, mie Tasik. Ternyata bedanya di babat. Kalau nggak pakai babat, bukan mie Tasik. Tapi kalau nggak pakai bakso, pakai babat, tetap mie Tasik. Lupa nih sosoknya. Wah, pakai ini ya? Ngapain ya? Ini asli Tasik juga nih? Iya, asli. Oh, wajib nih ya? Iya dong. Pantes nggak? Ya? Pantes nggak? Iya, pantes aja kalau suka sih. Oh. Emang itu udah ciri khas Tasik. Oke. Okay. Sedikit aja biar nggak pedes. Kita kepedesan lagi nggak biasa makan pedes. Pedes. Tapi lebih enak. Ini pedas bener. Ini mie dari Giria. Tulisannya Giria. Belum tahu kan? Makanya gue mesen. Mie Giria. Kayak mie biasa ya, tapi dari Ria nih. Kayak mie ayam biasa lu rasanya. Apa yang salah ya? Ini dari Ria? Mie sih sama aja sama yang lain-lainnya. Mie Bangka, mie apa gitu ya. Ini cuma hanya namanya, Pak. Ini nanti aku kira orang Indonesia, dari Indonesia juga, Jakarta. Kata Iriannya itu apa? Nama dari orang tua. Jadi ini mie kayak mie yang lain gitu ya? Ya, sama. Namanya aja. Itu. Ya, gua kira nih mie bener-bener dari Irian. Lihat keriting-keritingnya. Ternyata gua salah. Tuh kan, so tau sih. Ada ini ayam biasa, hanya yang bikin Pak Irian. Buat terusin makan nih. Mie ini asalnya dari Tanah Rencong. Namanya Mie Aceh. Kita makan Mie Aceh. Ini adalah satu lagi bukti dari inovasi mie. Pesan apa, Pak? Yang enak apa di sini? Mie rebung. Ya, boleh. Satu. Pedas gak? Bisa pedas. Enggak usah pedes ya? Bisa. Ya. Ya. Minumnya apa? Es teh tawar. Oke. Tadi dia bilang mie rebo. Emang ada mie Kamis, Jumat? Ntar lah, kita lihat aja. Cirinya mie ini adalah warnanya merah dan sangat beraroma rempah. Tapi tanpa rempah terlarang. Ini asli aja. Iya. Bedanya dengan mie yang lain apa nih? Mie itu buat sendiri, ya. Tidak pakai pengawet, ya. Tidak bisa tahan lama dia. Nah, kalau tinggal itu tidak bisa nasi. Ini makanan sehari-hari di Aceh. Di Aceh itu tiap warung kopi itu ada mie Aceh. Jadi khas orang di sana itu bisa satu hari tiga kali makan ini. Dan bumbunya juga itu diolah dengan rempah-rempah, ada khas dari India juga. Oh, coba rasa dulu.
Kayak kare dikit gitu ya? Iya, ada. Tapi ini nggak pedes ya? Ah, itu tapi ya. Pedes. Orang Aceh emang suka pedes ya? Suka. Oh, gitu ya. Ini kan dari Aceh? Iya. Pakai daun ganja nggak? Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Karena tahu pun nggak gitu. Apalagi kalau ganja itu mahal. Berapa saya jual minyak? Oh iya. Iya. Berapa saya jual? Iya, betul, harganya betul, kan? Betul betul betul. Nah, mungkin di kampung sana ada. Nah, mungkin karena untuk bumbu masak. Kalau masuk di kari kambing enggak ada. Tapi yang gobloknya itu kenapa orang-orang di sini itu ngisap gitu ya? Kan? Bisa gitu. Jadi mabuk ya? Oh, mabuk gitu. Padahal bumbu masak kan? Bumbu masak. Oh, gitu. Tapi minyak memang lain ya. Memang ramuannya lain ya bikin minyak. Minyak bikin sendiri? Bikin sendiri, diolah sendiri. Terigu. Ya, ya, ya. Air. Ya, ya. Telur. Ya. Genjot-genjot aja gitu. Genjot-genjot kayak sambil kayak orang-orang olahraga ya. Gitu. Wah, keringet gitu. Sampai dia mateng. Ya. Gitu. Lainnya mie rebus ini ada mana rasanya? Itu ada mie goreng. Oh, mie goreng ada ya? Mie goreng juga ada. Ya. Mie goreng itu ya nggak ada kuah kan, ya, itu ya. Lebih segar lagi atau apa ya. Oh. Tapi yang paling segar itu mie rebus. Yang paling terkenal mie rebus. Mie rebus. Ya. Jadi, empingnya dipisah. Supaya mie-nya kelihatan. Kalau dicampur, empingnya jadi lembek kan, nggak enak. Nah, kalau dipisah enak. Ada jeruknya juga. Kalau yang suka, boleh tambah jeruk. Tuh. Campur. Nah, timun. Timun dipisah juga. Makanya itu tuh. Baru makan ininya. Dia juga punya acar. Nih acar Aceh. Untuk para penggemar pedas, mie ini sangat recommended. Karena pedas. Nih mie Aceh ini, gue pesennya nggak pedas, tapi pedas. Ini dia mie yang paling egois. Mie Bangka. Mulai dari kecap, bumbu, sampai tuh jeruk ci. Itu cuma ada di Bangka. Dan hanya dari Bangka. Tawar ya. Hidup Bangka. Enak. Kayaknya hari ini gue makan mie udah cukup deh. Wah. Gue masih ada undangan nanti malam. Jadi gak bisa pulang. Tante. Ih, tante mana ini? Tante. Gue udah pesta. Tapi mana pestanya nih, gak ada pesta. Ih, si tante. Hah, yuk, tante, ayo. Mana pestanya? Ada. Mana? Ayo, lu jangan berisik lah. Iya deh. Tante gue nih heboh banget sih. Iya, tante ada makanan enak. Mana? Ini. Iya. Apa tante? Masak ikan? Iya ini ikan, tapi ini ikan ini buat dimasak mie. Ya, ya ayo. Ayo ya. Masak, ini ayo. Aja ya. Yo. Tuh kan mie lagi, ya ampun. Di Manado itu terkenal dengan ikan cakalangnya. Makanya namanya mie cakalang. Mie cakalang itu mie yang pakai ikan cakalang. Ikannya tuh dimasak dulu, supaya lebih enak. Baru dicemplungin ke panci jadi satu. Bro! Dimasak? Digoreng dulu, baru disuwir-suwir. Ini udah matang? Udah. Cicip. Udah matang. Kan cakalang? Iya, cakalang, tuna,
sama aja. Nah, dikasih bumbu-bumbu yang lainnya, semuanya khas Manado, termasuk tante gua. Ini udah mendingin tante, apalagi? Nah, mie-nya. Karena mie-nya kan kalau nggak udah enak belum ini udah ini udah cukup. Nah, ini enak ini. Rasa ya. Iya, ya. Tapi panas loh, hati-hati. Ya nanti kan ditiup. Baru mendidih. Namanya apa tante? Mie cakalang. Gampang amat namanya mie cakalang. Jadi mie pakai ikan cakalang atau mie cakalang? Mie cakalang. Aslinya mana? Manado. Gua makan mie cakalang. Jadi hari ini dari mie ketemu mie, sekarang mie lagi. Tante, mie-nya enak. Tante bikin sendiri apa ini? Ini bikin sendiri. Emang tante bisa bikin mie? Bisa, kan di rumah ada mesinnya. Tante mah nggak bilang-bilang kalau bisa bikin macem-macem. Tante, kalau memang ini asli Manado, bedanya apa? Yang membedakannya? Ikannya, kan ikan cakalang itu kan terkenal dari Manado. Jadi ya di sana di Manado jadi ada mie cakalang. Kayaknya kalau... Emang mie nggak pakai ikan cuma dari Manado? Ya kayaknya yang cuma dari Manado, nggak pernah ada lagi yang dari lain. Iya. Apa cuma dari Manado ya? Karena di Manado kan banyak ikan, ikan cakalang. Oh gitu. Dan paling banyak ikan cakalang. Nanti bikin lagi ya. Tahu nggak lo? Nggak tahu kan pertanyaannya? Makanya nonton. Aduh, kenyang banget gue makan mie seharian. Luar biasa itu. Rumah kemana ya? Gue tahu. Berarti sekarang gue udah boleh tidur. Minggu depan, kita ngulik yang lain ya. Daaah.